Cabang olahraga panahan adalah cabang olahraga pertama yang menyumbangkan medali bagi Indonesia di ajang Olimpiade. Dan kini banyak orang mulai tertarik untuk berlatih memanah, termasuk juga Presiden Joko Widodo. Tapi bagaimanakah cara berlatih panahan yang benar dan peralatan apa saja yang dibutuhkan? Informasinya kami sajikan dalam segmen Today's Practice. Saya Nur Fitriana Saiman, peraih medali perak Olimpik 88 dan sekarang saya pelatih tim panahan Indonesia. Untuk pemula ya, itu ada busur namanya standard bow. Ya, standard bow itu terbuat dari kayu. Itu terdiri dari handle dan limbs, lalu ada visir untuk melihat sasarannya. Lalu ada string. Handle itu untuk meletakkan tangan kiri di busur. Lalu limbs itu adalah untuk melempar daripada anak panah. Lalu ada stringnya, lalu ada anak panah. Sebelum berlatih, jadi kita harus menggunakan pelindung daripada dada sebelah kiri. Itu namanya chest guard. Lalu dua ada arm guard, itu pelindung di tangan kiri. Lalu ada tap. Tap itu pelindung daripada tiga jari penarik yang akan melepaskan anak panah. Kita diberikan badan yang lurus. Jadi posisi kita akan tegap lurus semua, bahunya, lalu kaki. Setelah itu, kita melihat ke sasaran. Untuk pemasangan anak panah, nah ini namanya knock. Dia dimasukkan ke tali, nah di sini ada namanya knocking point. Jadi dia tidak ke atas atau ke bawah. Dan ini dijepit dengan tiga jari. Tiga jari. Hanya tiga jari. Sekarang posisi setup. Setup itu persiapan untuk penarikan. Setelah ini lanjut belakang. Posisi mata langsung ke visir, lalu ke target sasaran. Untuk kita melepaskan anak panah, kita usahakan dengan fokus dan posisi badan ini ke atas, tidak ada ketegangan. Kenapa? Kalau kita tegang, itu dia tidak akan melepas dengan nyaman. Jadi panahan ini perlu konsentrasi, kesabaran, lalu ketelitian yang begitu banyak perangkat peralatan. Jadi ya itu aja menurut saya untuk dari cabang panahan. Selamat berlatih.